ride bersama siapa nanti saya akan share. Jarang sekali saya rasa orang buat jam ni. Okey, jom kita sambung. Okey, sekarang ni on kan? Okey, sekarang ni saya punya meter minyak ni. Meter minyak lah mak. Saya mau potong ni orang. Ada kereta belakang. Okey, sekarang ni saya punya meter minyak ni sudah separuh setengah. Okey, nampak? So, orang ni laju lah pula. Tadi dia slow. Nah, dia tekan brake dia. Okey, masuk cerita kita tadi. Sekarang ni meter minyak dia sudah sampai di kurang separuh. So, saya mau buat andaian sama ada saya mau test sama ada motor ni sampai di tuaran atau tidak. Tapi sini dah berapa risau juga sebab di sini ada kalau mau pergi tuaran ni ada beberapa banyak jugalah tempat stesen minyak yang orang bilang saya beli agak untuk isi. Jadi saya beranggapan mungkin sampai. Nanti yang di sini ni ada lagi stesen minyak di depan ni. Macam sekarang ni ada stesen minyak sini. Di depan tu ada lagi stesen minyak sebelah kiri. Pas di depan nanti ada lagi stesen minyak di area-area Tobobon. Depan lagi ada lagi di Telipuk. Depan ada lagi di Bakut. Jadi terpaksa saya nak berapa risau. Ada lagi di Rugading lagi. Oh, ini kita mau kasih nampak kepada anda. Okey. Sama ada adakah meter minyak yang tinggal begini ni akan sampai dalam 20 km. Insya-Allah sampai. Okeylah, jom. Kita ride santai. Kita ride steady. Bismillah. Okey. Saya kini berada di Pekan Telipuk. Dari Telipuk ada lagi dalam 12 km untuk sampai ke rumah. Bukan sampai di stesen minyak kan? Sampai di rumah 12 km tu. Jadi saya target saya akan ride pergi Shell Brungis. Shell Brungis, tengok ada lagi sikit. Tak berapa sampailah kalau saya maintain bawa ride dalam lingkungan 60 ke bawah, 60 km ke bawah. Okay. Sekarang sudah pukul 6.37 minit pagi. Ini area-area yang area-area sampai ke Telipuk sudah ni. Okeylah, jom kita ride steady. Okey, sekarang saya sudah hampir sampai Shell Brungis. Hey. Ni bulatan Brungis. Saya mau pergi Shell Brungis isi minyak. Dan seperti mana yang kita lihat sekarang, ada lagi ruang kosong di situ. Saya tidak belum bisa sampai merah. So, alhamdulillah kita ride steady dan kereta pun mulai begitu bertambah sekarang ni lah. Yang tadi tu masa pergi tadi tidak okay ya. Kenapa ni? Tadi ni laju betul. Oh, beli makanan. Ya, kita mau isi minyak sini di Shell Brungis Tuaran. Cek mana yang kosong. Ah, sini kosong. Tapi ada air lah pula. Ah, nah. Oke, jom isi minyak. Bisa begini dalam 4 ringgit ataupun 3 ringgit lah. Untuk selamat 3 ringgit. 4 ringgit nanti melimpah pula kan.
Bagus, 4 ringgit lah. Jom. Ya ngam-ngam lah. Mau juga penuh sikit, 4 ringgit. Udah sedap minyak. Minyak lah. Minyak naik berapa sin? 7 sin kah? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya rasa video sampai di sini dulu. Terima kasih kerana menonton sampai habis video ini. Dan terima kasih juga kerana tidak skip ads. Itu paling penting. Okay, sebagai tanda menyokong channel saya ataupun karya tempatan. Baiklah, jumpa lagi di lain episode. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Esok kalau jadi ride, saya akan rekam, kerana ia adalah detik-detik yang memberi orang bilang sejarah jarang-jarang dalam hidup saya ataupun mungkin anda di sana. Baiklah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat. Take care. Ride steady and ready. Bye-bye.